Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Allah bukan Allah, tapi kita lupa beribadah adalah kita memuja kepada Allah, sujud kepada Allah. Allah cinta kepada kita, cuman kitanya yang lupa kepada Allah. Makanya saudaraku, ayo kembali sujud, ibadah, munajat Allahu Akbar. Wa'bud Rabbaka hatta. Dan Allah memberikan peluang ke sahabat Aidinas kehancuran di daratan. Angkuh akhirnya Allah marah kepada kita. Betul. Nabi kita adalah uswatun hasanah, suami yang jujur dari buruan batas. Tolong mas, duduk mas. Kamera besar deket, geser dikit. Kami lihat ini dulu. Ini sebenarnya menginginkan cipta, menyatakan sepakat sama alam semesta untuk berdamai dan lalu menghentikan cipta, berdoa untuk keselamatan umat manusia sedunia. Jadi landasannya itu alhamdulillah dengan dikemas pada gelar seni budaya, ada entertainment juga, ada pelarungan simbolis air. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga aku berharap ini menjadi suatu gairah yang hebat, doa yang hebat buat keselamatan umat manusia sendiri. Kenapa harus simbolisasi air? Air. Air ini menjadi simbol suatu apa ya? Kenetralan
yang diisi apa aja itu akan menjadi itu gitu. Jadi alhamdulillah penyatuan dari tujuh sumur itu lalu didoakan. Doa ini dan air itu dilarungkan ke laut menyatakan kami mendoakan pernyataan dunia. Ada hubungannya dengan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia. Iya. Jadi sekarang unsur-unsur alam ini kan harusnya menjadi suatu keselarasan dan keseimbangan hidup ya, dan manfaat buat manusianya. Tapi sekarang unsur air, api, angin, segala macam malah sekarang mengancam manusianya. Mengancam. Jadi semoga dengan mengingat cipta sama-sama berdoa menyatakan sepakat untuk berdamai dengan semesta ya, semoga Tuhan akan menyelamatkan semuanya. Ini kan salah satu ciptaan Sultan, di mana melihat keadaan bumi yang sudah bergejolak, banyak bencana di mana-mana, gunung meletus, air banjir, dan bencana-bencana lain yang terjadi di India, sehingga Pak Sultan memberikan satu cita untuk ayo kita berdoa untuk umat manusia sedunia, karena bumi sudah tidak lagi bersinergi, sehingga hanya doalah yang mampu bisa memberikan satu ketenangan bagi umat manusia. Maka Pak Sultan memberikan satu cita untuk melaksanakan doa, di mana doa tersebut diiringi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang secara kebudayaan kami mengambil sebagai simbol daripada dunia, sebagai itu adalah air, yang mana air sudah didoakan kemudian dikembalikan kepada lautan, dan itu merupakan satu mediasi doa kami untuk alam. Air itu air yang ada di Cirebon, sehingga bisa mewakili beberapa mata air yang ada di Cirebon dan bisa dilarikan ke